Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana bersama Zeno 2020 untuk koma aja. Okey, kawan-kawan semua nak tahu kan, saya cakap kenapa semalam saya tak buat video. Kerana semalam tiba-tiba dalam pukul berapa sebenarnya adik? Kita ambil air long. Dalam pukul lepas saya ambil anak-anak saya sekolah. Dah ambil ke adik? Dah ambil dengan sekolah. Masa tu lebih kurang dalam pukul 3 atau pukul 4 lah macam tu lah. Saya dapat call daripada cikgu asrama Kak Long. Iaitu cikgu Azia ke? Hello. Cikgu Rizal ke Rizal Dik? Rizal lah. Iaitu cikgu Izal. Bukan saya yang jawab, suami saya jawab sebab masa tu saya ada kerja kat luar. Suami saya panggil apa ni? Cikgu Alun telefon untuk suruh ambil dia kat sekolah. Saya tanya kenapa pula? Dia kata suruh ambil sekarang sebabnya. Saya tanya suami kenapa kena ambil, katanya baru semalam dia masuk, takkan hari ni nak kena ambil. Rupa-rupanya anak saya Najwa, dia kata macam orang kata meracau-racau, macam dia macam menjerit kena histeria. Tu saya cakap kalau anak saya kalau kena macam tu dia selalu meracau je. Tak ada pula sampai orang kata kena histeria kata kan. Saya pun rasa macam ni. Sebab dia mesej saya, dia kata nak ubat sesama dengan ubat demam. Jadi ubat sesama demam, selalu kalau dia demam memang dia macam meracau. Maksud saya meracau, contohnya saya pun kalau demam ada juga pernah meracau juga. Jadi bila meracau tu macam kira kita nampak sesuatu tu macam menyucuk-nyucuk. Itu nampak macam ada benda besar, benda besar datang kat kita. Lepas tu bila dalam mulut ni, lidah tu jadi macam besar, macam kembang besar lah. Itu bila terjadinya itu, bila kita demam tu badan kita jadi panas. Bila panas sangat badan, kalau kita tak jeram dengan air cepat, jadi macam takut lah. Bila kita tengok benda, bila kita dah takut, kita rasa nak menjerit kata. Tu maknanya kita tengok benda macam dekat datang tu, macam kita tengok macam tu kipas jadi besar. Kipas tu jadi besar macam nak datang dekat dengan kita, macam nak empap badan rasa. Dengan muka bila sesuatu kita, objek yang kita tengok tu dia macam besar. Tu yang jadi takut, tambah bila kita tengok ada benda yang cucuk-cucuk tu, tak tahulah saya nak cakap itu nama orang kata meracau. Kalau saya memang pernah alami, tapi sekarang ni dah besar, dia jadi macam kurang-kurang sikit. Yang ada macam tu Najwa dengan Haikal. Dia orang kalau demam, kalau masa kecil-kecil lah, dah besar ni dia kurang sikit. Kadang-kadang dia nampak macam macam saya cakap tadi, dia akan kata menangis macam tu lah, takut. Kalau kawan-kawan semua pernah alaminya tu, betul sama lah macam saya. Lepas tu saya cakap dengan suami mungkin dia jadi macam tu lah sebab dia demam. Tapi bila saya pergi sekolah, saya tanya cikgu sendiri, cikgu kata dia nampak sesuatu, nampak benda sesuatu yang lain lah daripada orang. Dia nampak dekat ampai kain, dia cakap dia nampak macam cikgu duduk dekat situ. Tapi
Bukan rupanya. Satu lagi dia kata, saya tanya dia, macam mana boleh jadi, bila dia jadi kan. Dia kata masa tu dah lepas maghrib, atas maghrib sikit lah kot, dalam dekat-dekat pukul 8 macam tu agaknya lah. Saya kurang pasti. Tapi dia cakap masa dia baring tidur, dia kata ada ada orang bagi salam. Dia ingat kawan dia yang bagi salam tu. Tu saya cakap, ada nampak ke siapa-siapa? Masa orang bagi salam tu, kawan dia tak ada. Dia pula pergi jawab salam. Ha, alah. Saya cakap, kenapa kamu jawab? Mana tahu kan, ingat ke kawan dia? Lepas ni kalau orang bagi salam, kalau tak ada orang, kamu jangan jawab. Adik ni buat hati je kalau ada kucing. Lepas tu saya cakap, dah jadi macam tu macam mana? Cikgu pun datanglah kat dia, Cikgu Aziah dia cakap, lebih kurang nama dia Cikgu Aziah lah. Dia lah tolong baca ayat semua, pulihkan Kak Long balik. Lepas dah pulih tu, tu yang cikgu tu call suruh ambil, bawa balik. Tapi memang dia ada sesema dan juga demam, lebih kurang macam tu lah. Dia kira macam saya dengan anak saya, memang kata ada kalau ada something yang tak betul tu, saya akan nampak. Ni sekarang anak saya pula, tapi yang anak saya yang Kak Long ni, dia memang daripada besar, umur dia berapa tahun masa tu? 6 tahun. Umur dia 6 tahun. Nak ingat ni susah betul. Masa umur dia 6 tahun, dia memang boleh nampak. Kalau pergi masa tu, tak ingat saya, masa tu saya pergi rumah mak saudara. Dia main dekat rumah mak saudara kan. Lepas tu tiba-tiba dia datang. Dia macam takut, dia kata, kenapa datang? Masa tu saya tengah sembang dengan mak saudara. Dia kata, ada nampak lah tu dekat tepi bilik sana. Dia kata, mak, bilik mana? Bilik tu yang apa, dipanggil mak saudara pocik kan. Pocik tu dekat bilik pocik tu ujung sana katanya. Dia ada macam mana bendanya, hitam katanya. Dia cakap, itulah. Biasalah bila kita ibu bapa, takkan kita nak takutkan anak balik juga kan. Kita mesti cakap, itulah, main lagi kita. Duduk dan diam. Lepas tu dia tak main dah, dia duduk sebelah saya diam. Dia takutkan benda tu. Daripada situ dah umur dia 6 tahun, dah sampai sekarang, dia akan ada sesuatu yang tak betul tu, dia akan nampak lah. Jadi saya cakap kat dia, kalau nampak nampak apa-apa, bacalah ayat kerusi ke, istighfar banyak-banyak kata. Jadi saya cakap kat dia, saya masa masuk asrama tu, saya dah pesan lah kat dia, bawa buku Yasin ke apa, baca dulu, bagi salam nak masuk. Jangan pakai, orang kata, jangan pakai terus je masuk asrama. Nanti itulah jadi macam ni, kata. Dia kata ada baca, kata. Habis nak tidur tu tak baca ayat kursi. Dia kata tak ada baca ayat kursi, dia baca ayat tidur je. Sepatutnya bila kita nak tidur, kita baca ayat kursi. Kalau macam bukan tempat kita, macam bukan tempat kita sendiri, bukan rumah kita, memang kena baca ayat kursi. Kalau saya sendiri pun, saya pergi mana-mana pun, kira kalau macam kami sekeluarga, kalau pergi mana-mana pun, sebelum tidur tu saya memang baca ayat kursi dulu. Anak-anak saya, dia orang semua, suami semua tidur lena. Apa nak jadi kat luar, jadilah. Kira macam lena sampai pagi, tak ada dengar apa-apa. Macam saya pergi dulu dekat Kuala Terong, saya pergi apa ni, buat family day, everyday dekat Kuala Terong. Saya ingat satu tempat tu macam penginapan, memang macam-macam. Dia orang kata malam, hari yang kita pergi petang, Malam tu dia orang kata macam-macam jadi. Tapi dalam bilik saya kata lena je tidur sampai pagi, tak dengar apa pun. Dia orang kata dekat depan pintu rumah saya tu, bilik saya tu, dengar satu benda macam jatuh kuat. Tapi saya cakap dengan suami pun cakap, saya sendiri cakap, tak ada pun dengar apa-apa malam tu.
Tapi kakak dengan adik saya kata memang ada dengar katanya. Ha, tu dah saya cakap. Kalau siapa juga nak yang nak pergi pergi ke mana-mana, sebelum tidur basuh kaki, baca ayat kursi. Dengan anak saya lepas ni saya nak pesan habis-habis saya cakap. Nak nak tidur basuh kaki, baca ayat kursi dulu. Lepas tu nak tidur tu zikir ke apa yang yang tahulah. Kira lepas je saya ambil balik tu elok. Tak ada apa-apa. Mungkin dia nak ngamuk mak bapak dia ke tanah. Tanah dengan tak dia lagi pun dia tak biasa. First time dia masuk asrama, asin duduk pun satu. Mungkin dia tak biasa suasananya tu. Tapi tak apalah, syukur alhamdulillah. Hari ni pun dia jadi demam. Hari ni pun dia kata okey dah, tak ada demam. Sesama je tinggal. Dia kata nak, saya cakap kat cikgu kalau dia boleh masuk, nanti kalau dia nak masuk dia saya masukkan. Kalau dia kata dia tak tak boleh, tak boleh nak masuk, saya tak boleh nak buat apa lah. Dia cakap tak apa lah Umi, minggu depan Alu masuk katanya. Tak apalah. Tu je saya cakap, saya nak pesan dia habis-habis sebelum dia nak masuk asrama tu. Kadang-kadang kita ni kalau lain-lain tempat kita takut juga. Nak tahu Kak Long tu mak ada lagi dalam dalam bilik dia, badan dia letih-letih tak sihat lah. Jom kita tengok Kak Long. Kita tengok Kak Long. Kata dah adik dia tidur. Saya tengok. Dia tidur, dia tak sihat ni. Apa-apa pun saya bersyukur tak ada apa-apa dah. Cikgu Azia tu dah dah pulihkan anak saya balik. Syukur alhamdulillah. Saya pun, dia pun dah orang kata tak ada sangat apa-apalah. Okay, itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Moga kita berjumpa lagi di lain video. Okay, bye.